Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Apoteker Febri. Kali ini kita akan membahas tentang psoriasis dan pengobatannya. Untuk informasi selengkapnya, simak berikut ini. Produksi sel kulit serta meringankan gejala lainnya. Obat ini biasanya digunakan sebagai pengobatan jangka pendek di rumah sakit dan dengan kombinasi fototerapi. Yang kelima, ada krim atau salep coltar. Coltar alias tar batubara adalah minyak batubara kental bertekstur berat. Kandungannya pada obat dipercaya dapat bekerja untuk mengurangi gatal dan radang pada kulit.
Obat psoriasis ini dapat meninggalkan noda pada pakaian dan memiliki bau yang tidak sedap. Maka itu, Anda harus berhati-hati ketika mengoleskannya pada kulit. Bila kandungan koltarnya tinggi, obat harus digunakan sesuai dengan resep dokter. Koltar adalah obat golongan keratoplastik. Obat ini bekerja dengan cara melepaskan sel-sel mati dari lapisan atas dan memperlambat pertumbuhan sel-sel kulit. Efeknya obat ini dapat meredakan kulit yang bersisik dan kekeringan. Yang keenam ada krim asam salisilat. Krim asam salisilat termasuk keratolitik, yang artinya memiliki zat pengelupas. Biasa digunakan untuk meluruhkan sel kulit mati. Pada pengobatan psoriasis, krim ini bekerja dengan mengangkat sisik kulit serta membantu melembutkan kulit. Meski cenderung aman, krim yang mengandung asam salisilat yang kuat dapat menyebabkan iritasi bila didiamkan terlalu lama pada kulit. Yang ketujuh, sampo psoriasis kulit kepala. Mengatasi psoriasis kulit kepala membutuhkan bantuan sampo dengan kandungan obat khusus. Sampo khusus psoriasis biasanya mengandung asam salisilat, koltar, atau steroid, atau bisa juga dikombinasikan dari obat-obat tersebut. Yang kedelapan ada pelembab atau moisturizer. Pelembab atau moisturizer bukan merupakan sebagai obat utama. Penggunaan pelembab juga sangat penting untuk para pasien psoriasis. Pelembab dapat mengurangi gejala berupa kemerahan dan gatal serta membantu proses penyembuhan kulit. Sebelum memilih pelembab, Anda harus mengetahui seberapa parah kondisi kulit, jenis psoriasis yang dialami, serta bahan-bahan yang terkandung dalam pelembab itu sendiri. Kemudian ada pengobatan psoriasis secara sistemik. Pengobatan secara sistemik dapat diberikan apabila peradangan kulit semakin parah atau tidak merespon pada pengobatan topikal. Pengobatan sistemik artinya pemberian obat melalui aliran darah agar zat obat beredar ke seluruh tubuh. Pemberian